استغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Alhamdulillah pada hari ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersama lagi. Cumanya pada hari ini saya lupa, kata saya janji nak baca kitab. Kita tak bawa. Minggu depan lah kita baca kitab insya-Allah. Pada minggu ni kita berada di dalam tajuk cara ikhlaskan hati redha dengan ujian ilahi. Cara ikhlaskan hati redha dengan ujian ilahi yang ditaja oleh grup infak Masjid Darsa 5. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati mereka, sentiasa membawa kita dan semua ke jalan yang diredha-Nya. Amin. Yang pertama sekali, kita kena faham bahawasanya dunia ialah negeri ujian. Seperti mana yang Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang mencipta mati dan hidup. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu Wa Taala, Dia ialah Tuhan yang mencipta mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebab Dia nak uji, sebab Dia nak uji tengok siapa amalan yang paling baik. Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita sebab Dia nak tengok siapa di antara kita yang beramal amalan terbaik. Allah Subhanahu Wa Taala bila Dia uji kita sebab Dia nak tengok apa respon kita terhadap ujian Dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui tentang hamba-hamba Dia, dan Dia paling tahu apa yang selayak
dan sepatutnya terhadap hamba dia. Ujian ni ada dua jenis. Yang pertama, ujian senang. Yang kedua, ujian susah. Ujian senang untuk sebahagian orang. Ujian susah untuk sebahagian orang yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang Tuhan uji dia senang. Ada orang yang Allah uji dia susah. Dalam situasi ini, golongan salafus salih lebih takut diuji dengan senang. Sallallahu Muhammad. Kalau diuji dengan susah, mereka boleh sabar. Kalau diuji dengan senang, mereka takut, mereka tidak bersyukur. Sebab dua keadaan ini dia bertukar ganti. Kalau diuji dengan senang, syukur. Kalau diuji dengan susah, sabar. Dua tu ya. Kalau kita tak boleh duduk dalam dua keadaan ni, jadi kita dah terkeluar daripada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diuji dengan senang untuk sebagian orang, diuji dengan susah untuk sebagian orang. Tu orang kata nasib dalam hidup tak sama. Kadang-kadang bila kita tengok orang yang diuji dengan susah, kita kata, ish, kalau aku tempat dia aku tak sanggup. Pasal kata kita aja. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala bila diuji seseorang dengan susah, dia sudah kepilkan bersama dengan kesusahan orang tersebut dengan rahmat dia. Seperti mana Allah sebut, wa rahmati wasi'at kulla syai, rahmat aku meliputi segala perkara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sementalahan pula, orang yang Tuhan bagi dia susah, Tuhan bagi kat dia juga sabar. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa ma sabruka illa billah, dan tidaklah sabar engkau itu melainkan dengan pertolongan Allah. Maknanya sabar kita Allah bagi. Kalau Allah tak bagi sabar, kita tak akan mampu sabar. Di sana ada orang yang diuji dengan senang. Bila diuji dengan senang, itu lebih bahaya daripada diuji dengan sabar. Sebabnya kerana senang itu fitnah. Adakah dia nak bersyukur ataupun dia bersyukur? Sama ada dia nak bersyukur ataupun dia tak bersyukur. Orang sabar banyak, orang syukur tak banyak. Orang sabar banyak, orang syukur tak banyak. Berpandukan kepada ayat yang Tuhan sebut, wa qalilum min ibadiyya syakur, sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur kepada-Ku. Sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya banyak masuk neraka dibanding orang miskin. Orang miskin banyak masuk syurga dibanding orang kaya. Orang miskin, mereka miskin, mereka sabar. Dan dengan sebab miskin mereka itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka tak dapat menggunakan nikmat untuk buat maksiat. Sebab mereka tak ada duit, mereka tak ada benda. Tapi kalau orang yang ada duit, dia banyak menggunakan duit kepada maksiat dan kemurkaan Tuhan. Bila duit ada, otak berpanjang. Bila tak ada duit, otak pendek. Jadi banyak orang yang ada duit,
Sayyidina Muhammad mensia-siakan duit yang ada pada dia dengan menggunakan duit pada perkara yang tak diredai oleh Tuhan. Kadang-kadang dia bukan buat benda yang Tuhan benci ataupun namanya maksiat, tapi dia menggunakan untuk perkara yang sia-sia. Dia buang duit. Sayyidina Muhammad pun termasuk dalam orang yang rugi lah. Sebab Allah sebut dalam Quran, qad aflahal mu'minun alladhina hum an salatihim sahun walladhina hum an al-lagwi mu'ridun. Allah kata orang sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang berjaya, yang mereka itu qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang berjaya, yang mereka itu di dalam sembahyang mereka itu mereka khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka dalam perkara yang lara mereka berpaling, mereka tak mau. Maknanya kalau seseorang tu suka buat perkara yang lara, berarti dia telah buat perkara yang merugikan dia. Maka sebab itu Allah SWT ada Sayyidina Muhammad, orang yang syukur tak banyak. Orang kaya pasti pun masuk neraka banyak sebab mereka tidak bersyukur. Allah SWT ada Sayyidina Muhammad. Nabi sebut uritu nar faraitu aktsara ahliha an-nisa wal aghnia. Nabi kata diperlihatkan neraka kepadaku, Allah SWT ada Sayyidina Muhammad, yang ku tengok dalam neraka ialah orang-orang perempuan dan orang-orang kaya. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, pasal apa orang perempuan banyak masuk neraka? Nabi kata yakfurnal ashir, mereka kufur dan tidak berterima kasih pada suami mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kebanyakan orang perempuan masuk neraka ialah dengan sebab mereka tidak berterima kasih pada suami. Makna apa? Maknanya banyak masuk neraka orang perempuan ni ialah orang-orang perempuan ni yang bersuami, orang perempuan yang berkahwin. Salah Sina Muhammad. Faham daripada hadis tu lah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sina Muhammad. Jadi orang perempuan ni kalau dia tak berterima kasih pada suami dia, dia calon ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu ada tu perempuan, ada satu makcik tu, suami dia mati. Dia kata, ustaz, pakcik ni dia fikir-fikir. Syukur ustaz, dulu duk harap hidup bersama-sama sampai sama-sama mati. Tengok-tengok takdir Allah, pakcik pergi mati dulu. Sedihlah mula-mula tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu Tuhan bagi mai fikir. Alhamdulillah, sebab orang yang masih bersuami, assalamualaikum Muhammad, orang yang terdedah setiap hari dengan dosa pada suami. Kata makcik ni, makcik tak ada dah dosa dengan suami. Alhamdulillah, makcik dah tak ada dosa dengan suami dah. Manakala suami duduk ada lagi, kena buat dosa dengan suami lagi. Mungkin dosa lagi dengan suami. Tapi bila mana suami tak ada, ada dosa apa dengan dia? Dah tak ada lah. Salah Sayyidina Muhammad. Okey, jadi subhanallah, orang perempuan banyak masuk neraka sebabnya bab dengan suami. Salah Sayyidina Muhammad. Satu orang perempuan ni kena hari-hari minta maaf dekat suami. Suami nak pergi kerja, balik kerja, lepas mayang, sepanjang masa, abang minta maaf abang. Hari-hari. Pasal kuk-kuk ada salah kita dengan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan orang pun boleh melihat reaksi suami terhadap dia. Kalau dia suka, dia macam mana. Kalau dia benci, dia macam mana. Hal tu boleh tengok. Kita kenal siapa suami kita. Kalau dia lainnya, lain macamnya,
riak Datuk kita boleh baca pasal apa pula. Lepas tu boleh tanya pasal apa bang Sayyidina Muhammad, macam Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah. Satu hari Sayyidina Ali karamallah wajha duduklah sembang-sembang dengan Sayyidina Fatimah, duduk melawak hang aku. Tiba-tiba melawak Sayyidina Fatimah tu menyentuh hati Sayyidina Ali, langsung dikalihnya. Duduk gelak-gelak tu pergi kalih. Sayyidina kata, ha buat dah, tak betul, tak betul dah aku kata tadi, aku kata apa ni. Sayyidina kata Sayyidina Fatimah, maaflah Sayyidina Muhammad, maaflah Sayyidina Fatimah, main kot ni saat ni kali kot tu Sayyidina Muhammad, main pula kot ni Sayyidina Ali kali kot ni, maaflah. Sampai tak kurang daripada 70 kali, maaflah pusing kot ni, maaflah pusing kot ni. Sampai sampai lah Sayyidina Ali nak tergelak, main nak tergelak, nak tergelak tu habis, nak marah habis. Petang Nabi main, Sayyidina Fatimah beritahu tadi adalah apa atau cerita sembang dengan Sayyidina Ali, melawak-melawak, perasa hati kawan tu. Soalan semua, lepas tu kata Rasulullah, selesai Rasulullah, Ali dah maaf. Nabi kata kalaulah Fatimah hang mati dalam keadaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, engkau tidak mendapat keridaan Ali, aku tak semayangkan jenazah engkau. Puna abang. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad hatubang orang perempuan. Orang kaya. Pasal apa orang kaya masuk neraka? Banyak sebab tidak bersyukur. Orang lelaki, orang perempuan masuk neraka sebab tak bersyukur pada suami, tak terima kasih pada suami. Orang kaya mereka masuk neraka dengan sebab mereka tak bersyukur pada Allah. Macam mana cara syukur ahli? Macam mana cara bersyukur orang kaya? Dia kena duit, dia kena menggunakan duit yang Tuhan bagi untuk infak. Itulah cara dia berterima kasih kepada Allah. Dia tak cukup dengan alhamdulillah, tak cukup. Dia mesti menggunakan duit yang ada untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam. Makna orang kaya ni dia kena wiridnya ialah bagi. Orang miskin apa wiridnya? Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, tak apa. Orang kaya tak cukup dengan semua tu, dia mesti menggunakan duit dia untuk Allah, baru nama bersyukur pada Allah. Soalan Sayyidina Muhammad, cuba tengok contoh dia kadang-kadang, dia satu, dia kadang-kadang dia bukan sakat dia tak syukur, dia bongkak, dia sombong, dia angkuh, dia ego, dia besar diri. Hatu lagi lah tak masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh orang main, orang main buat liputan rumah dia, lepas tu orang puji, amboi rumah hebatnya, dia sabar, dia mengiyakan pula orang tu kata hebat tu, memang pun salah semua. Ha, dia terlupa pada Allah. Lepas tu dia kata alhamdulillah. Lepas tu dia syok lagi, dia bawa lagi pergi mana? Pergi satu bilik, semua beg tangannya. Assalamualaikum. Semua beg tangannya. Kemarin saya terjumpa dengan satu orang, orang kaya, assalamualaikum. Alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan menunjuk kata dia seorang yang bersyukur, dia infak kepada masjid Darsa 50,000. Assalamualaikum. Lepas tu saya nak buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila buat masjid dia infak 50,000. Lepas tu
ada seorang kawan saya tu, dia perhati, saya tak perhati. Dia tu ustaz, jam tu ustaz tengok tak jam dia? Saya kata, kita mana nak peralih tengok jam dia, tengok muka dia, nak tengok jam dia, tak dan. Kawan tu pindan tengok jamnya, dia tu ustaz, jam dia 1.5 juta. Tu dia. 1.5 juta. Nama mereka apa jam tu kita ni? Tapi yang kata, yang katakan leceh dunia ni. Pakai jam dah mana pun, mana orang tahu kita pakai jam kan? Dalam ribu-ribu lah juta-juta, seorang tu pergi tengok jam ni. Tu pun sebab dia reti. Kita tak reti jam mahal tak mahal. Jam kita semua. Berarti yang penting boleh tengok waktu sudah. Tuan-tuan, subhanallah, tu dia panggil orang kaya yang bersyukur. Ada apa 50 ribu? Kita ada. Masih tak ada apa. Dia ni kalau jam dia 1.5 juta, masalah Sayyidina Muhammad, nak ada apa 50 ribu? Celah gigi ya. Nah, tuan-tuan. Tapi nak cari macam tu susahlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Bila orang pergi rumah dia buat liputan, rumah dia kat rumah dia hebat, salah Sayyidina Muhammad. Nah, tengok bilik kan. Pergi bilik, pergi dalam bilik tu, beg tangan semua. Eh, agak-agak. Kalau pergi beg tangan kat muslimat ni kan bagus. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi beg tangan tu dia jadi belagak balik. Kalau bawa dia kena bawa macam tu. Nampak mereka Salah Sayyidina Muhammad. Lebih baik pakai beg tangan macam tu. Dia ada sudah lah. Boleh buat telekong, main mengaji kat Razi sudah. Salah Sayyidina Muhammad. Ha, jadi kalau pakai beg branded, ada brand, ha, dia nak lagak. Ha, tu pesan kau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka ujian senang lebih susah nak jaga daripada ujian susah. Ujian susah kalau ingat kat Tuhan. Bila susah minta, ya Allah tolonglah bagi lepas. Susah Tuhan ni, miskin ni. Selalu doa kat Tuhan. Tapi kalau kaya, soalan Sayyidina Muhammad, nak ingat kat Tuhan. Doa, merasa diri hebat, merasa diri kemahir. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi macam mana kita nak ikhlaskan hati, nak redha dengan ujian ilahi ni? Jadi saya faham daripada tajuk ni, soalan Sayyidina Muhammad, tentulah orang ni masukkan, grup infak ni masukkan ialah ujian susah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan tahu kita tak ada amalan banyak. Tahajud ada buat sehari 8 rakaat. Boleh buat 2 pun syukur sangatlah. Salat Sayyidina Muhammad. Duha ada kita buat 8 rakaat. Tahajud ada ke kita buat sampai 20 rakaat setiap malam? Tak ada. Quran baca 3 juzuk sehari. 10 hari khatam sekali. Tak juga. Salah Sayyidina Muhammad. Tuhan tak amal kita tak banyak. Tapi Tuhan nak bagi kita bahagia di akhirat esok. Tuhan buat bagi kita susah. Bila kita susah, kita tahu, oh susah kena sabar. Bila kita sabar, Tuhan bagi pahala yang tak mampu dah kita nak kira. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sanya akan dibalas pahala orang yang sabar itu dengan pahala yang tak boleh kira, bi ghairi hisab. Di maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berarti Tuhan sayang kat kita. Dah hang ibadat tak banyak, aku bagi hang susah sebab aku nak bagi juga hang selamat di akhirat esok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuhan bukan sakat. Dia bagi kita susah sebab dia nak bagi kita pahala. Tapi dia nak angkat darjat kita. Kalau kita dah tak ada dah, dosa tak ada dah, tapi dia uji juga. Kita kata, eh aku ni duit dah tak ada, miskin, papa, kedana, semekil, semekut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hei, dia uji lagi, tak habis-habis lagi. Aku ada salah apa lagi dengan Tuhan? Contoh,
Kalau dah tak ada salah dengan Tuhan, dia angkat darjah. Jangan salahkan dia. Kalau kita salahkan dia, akibat buruk akan timpa kita. Dalam hadis Qudsi, dalam sebuah hadis Qudsi, Allah kata, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwa'i. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Qudsi itu, soalan Sayyidina Muhammad, siapa tak sabar dengan ujianku, siapa tak redha dengan qada'ku dan tak sabar dengan ujianku, falyakhruj min tahti sama'i, Allahumma shalli ala sayyidina, keluar daripada bawah langitku, wal yatlub rabban siwa'i, cari Tuhan selain daripada aku. Boleh nak keluar daripada bawah langit Tuhan? Boleh tak? Boleh cari Tuhan daripada kita? Boleh tak? Mampu. Kalau tak sabar dengan ketentuanku, cari Tuhan lain. Lepas tu pergi sembah patung hak dekat dengan stadium tu. Apa kesan kalau pergi cari agama lain? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada dah, habis lah. Na'uzubillah min dzalik. Berarti apa? Tak boleh keluar daripada bawah langit Tuhan pun tak boleh, cari Tuhan lain pun tak boleh. Berarti makna apa? Kita dipaksa, kita disuruh untuk hanya redha dan sabar dengan ujian. Tak ada jalan kedua, jalan satu ya. Allahu Akbar. Ya Subhanallah. Jadi orang yang tahu ujian ialah asbab kebahagiaan, dia akan terima ujian dengan redha. Hati dia terima dengan hati yang putih bersih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nak tahu, nak buat macam mana cara keikhlaskan hati? Yang pertama kena ada ilmu, kena mengaji. Kalau tak mengaji, protes Tuhan. Na'uzubillah min dzalik. Ada satu orang, dia ni ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni ustaz. Dia hantar anak dia mengaji suluh agama, sampailah anak dia boleh pergi mengaji sampai ke Mesir. Tapi Tuhan, ujian dia tak sama. Mengaji Mesir ni kebanyakannya disarang oleh mak ayah. Kalau mengaji di London apa semua, mungkin kerajaan sarang tajuk. Kalau mengaji Mesir, kebanyakannya semua mak ayah sarang. Pilah mengaji. Tahun satu Mek Presa tak lulus. Lepas tu tak lulus juga. Bila tak lulus tu, setahun lagi. Mesir ni zaman kami dulu, Musa'ala Sayyidina Muhammad, tak lulus periksa tu depan. Lepas tu periksa pula terdepan, tak lulus periksa terdepan lagi sekali. Musa'ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu tak lulus juga, balik, balik Malaysia. Dia bagi peluang tiga kali. Dulu ada satu masa dulu, Sa'ad Sina Muhammad, saya rumah saya dekat pondok. Rumah saya dekat pondok, pondok Lanai, pondok Ustaz Bakar, pondok Ustaz Awang. Satu masa ada kumpul kami kat lah. Mereka tak respect pergi ngaji di Mesir. Mereka kata ngaji pondok baik lagi daripada ngaji Mesir. Mesir tu macam-macam lah soalan senang. Jadi saya ni nak ngaji pondok. Pilah tengok pondok di Pasir Tumbuh. Lepas tu ngaji sat di pondok kat Teh Dikro, soalan senang. Cadang saya tu nak ngaji. Lepas tu balik mengaji di pondok Pak Dun di Sungai Baru, soalan senang Muhammad. Lepas tu mak saya kata, eh mak seronok lah kalau hampir mengaji di Mesir.
Bila mak kata macam tu, tiup saya tukar. Tak nak ngaji pondok tu tak ni, pergi ngaji Mesir. Sebab mak suka ngaji di Mesir. Tapi orang-orang pondok ni kata, ngaji Mesir tu bukan ada ilmu. Soalan Sunnah Muhammad. Tapi oleh kerana mak kata ngaji di sana, saya pun pilah ngaji di Mesir. Bila ngaji di Mesir, dia rupa-rupanya ngaji Mesir ni susah. Susah nak lulus. Doktor pandai buat soalan nak bagi orang tak lulus. Soalan Sunnah Muhammad. Kita baca buku tu, kita hafal kitab tu, kita pulung-pulung-pulung mengampai. Naik hak muqadimah tak baca. Tak lulus macam mana? Allahu Akbar. Ini macam-macam. Uish, payahnya ngaji Mesir. Masalah, masalah. Lepas tu saya kata, apa kata lah ngaji Mesir ni senang. Main ngaji kau. Tahu. Seorang kawan saya tu, ninggal dah. Dia pergi Mesir dulu pada saya. Kami pergi Mesir, setelah belakang pada dia. Dalam duduk mengaji tu, ada satu subjek susah. Madah Tauhid. Hajat Tauhid. Dia kata tak apa, dia boleh mengajak. Dia orang penuh, dia boleh mengajak. Soalan semua. Dia boleh mengajak sebab dia baca lah, sebab dia periksa lah. Cuma dia tak lulus. Faham tak? Subjek tu dia tak lulus. Soalan Sunnah Muhammad. Tapi dia kata dia boleh mengajak, cuma tak lulus ya. Pelik tak? Ha, tu pelik tu. Dia ada ilmu, tapi cara jawab tu pemeriksa tak terima. Itu yang jadi gagal. Dia mengajak kami. Kami ni budak-budak ada nangun-nangun yang duduk bawah. Duduk-duduk. Dia duduk takatir dia mengajak. Kami duduk bawah semua mengaji. Soalan. Periksa. Periksa sama-sama. Periksa sama rumah sama-sama Tuk Guru. Salah Allah Sinah. Keluar-keluar Rizal. Kami lulus. Dia tak lulus. Tu pelik tu mesti tu. Dia hak banyak tak lulus, kami semua lulus. Allahu Akbar. Jadi subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, tu katakan hidup. Ustaz tadi ni anak dia tak lulus tahun 1, ambil pasal kali kedua, kali ketiga. Kali ketiga ni kalau tak lulus, reject, kena balik Malaysia. Kali ketiga tu lulus. Nek tu dua. Nek tu dua periksa. Tahun tu masalah saya nama Ahmad tak lului. Periksa lagi tahun nak datang tu, tahun depan tak lului. Nak ambil periksa lagi kali ketiga, pergi lului. Nek tu tiga, tu panggil merangkak. Nak merangkak semua tiga-tiga kali. Masalah tu sampai tahun tiga ambil periksa tak lului. Tahun depan periksa tak lulus juga. Periksa tahun depan tu soalan siapa lulus. Berapa tahun lah? 9 tahun. Mengaji 9 tahun. Ayah pun tak duit lah. Tak lulus. Soalan senama. Lepas tu pula ayah ni pula pergi jatuh sakit. Bukan sakit jatuh sakit, Tuhan uji nak masuk rumah lepas tu. Rumah lepas ke dalam sikit. Orang buat rumah depan ni tak bagi jalan. Dulu-dulu sebelum orang buat rumah boleh masuk lah. Bila orang buat rumah tak boleh masuk. Jalan tu masuk boleh celih motor lah. Masalah semua. Kami pergi rumah dia tu, dia dah musim hujan, motor dia boleh masuk. Habis melemuh kasut kita. Waktu dia Tuhan uji tu, apa dia kata? Antara kata-kata dia yang menggerunkan kita, dia kata, hai Tuhan, tak puas hati lagi buat kat aku. Tu dia buat tak puas hati lagi buat kat aku. Na'udzubillah. Jadi apa tu? Tak tahu jadi apa. Tak sabar dengan ujian Tuhan. Saya tak tahulah apa cerita, tapi saya tak tahulah. Dan na'udzubillah min dzalik. Kita ni Tuhan buat macam mana pun kita kena redha. Ni ustaz tu. Waktu saya balik Mesir dulu, bukan sangat tu. Ada ustaz
Naik ngaji mana saya tak tahu. Ustaz bunuh diri. Habis. Alhamdulillah tadi. Maknanya kalau Tuhan tak mau, Tuhan buat macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau bunuh diri habislah khalidina fiha, kekal dalam neraka. Selama-lama dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kekal dalam neraka tu ada dua penafsiran, ada yang kata selama-lama, ada yang kata lama. Walaupun tak selama-lama tapi lama dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita nak selamat ni dengan rahmat Allah. Ustaz pun putus asa dengan rahmat Allah. Sedangkan bukan dia tak jumpa dalam Quran, wala tayasu min rawhillah. Kamu jangan putus asa daripada rahmat Allah, duk jumpa. Tapi kalau Tuhan tak mahu, Tuhan buat macam tu lah. Auzubillah min dzalik. Jadi subhanallah. Jadi kita ni kalau Tuhan uji susah macam-macam, kisah susah, anak sakit, saudara senam tu tengok, cuba tengok orang tu. Tuhan uji anak cacat, salah sana. Semua ni, semua Tuhan sayang maknanya. Ada seorang tu kalau cakap tu kemah, cakap-cakap tu umur, cakap orang tak orang panggil, semua tinggi tak pernah cakap rendah. Salah sana Muhammad. Tuhan bagi ke anak dia cacat, Muhammad tak boleh terima. Lepas tu makan masa juga nak terima pun. Pasal apa Tuhan bagi anak dia cacat? Sebab Tuhan nak imbang. Hang kalau anak hang sempurna, hang tak macam orang lain, hang sombong, tak bagi anak dia cacat. Dia kabur balik. Saudara Sina Muhammad. Ada seorang tu handsome, bini dia comel, dapat juga anak cacat. Mula-mula tu Saudara Sina Muhammad bila terima anak macam tu, tak mau dukung anak. Semua bini dia dukung, mana boleh dia handsome, tukar anak cacat leceh ya. Saudara Sina Muhammad turun kereta pergi Nuri, bini dukung, dia tak mendukung lama, dia tak boleh terima. Lama-lama Saudara Sina Muhammad dah tak boleh terima sangat. Tuhan buat apa dia? Tuhan bagi dia stroke. Akhirnya dia pun tak sempurna lah. Tuhan ni dia ajak, hantar mahu aku ajak ni, hantar mahu aku ajak ni. Sampailah barangkali salah senap, dia boleh terima. Jadi hidup ni takkan nak sampai, nak sampai tarah tu. Faham tak? Takkan nak kena sampai tarah tu dengan Tuhan baru nak sedar. Jadi sikit-sikit Tuhan uji terima tu. Alhamdulillah, redha. Hidup ni kalau kita tak ada redha, Tuhan tak ada redha kat kita. Kalau Tuhan tak ada redha, macam-macam. Hidup jadi gelong. Harta ada boleh hilang. Auzubillah minta. Jadi kita tak ada jalan lain manakan kita dipaksa untuk redha terhadap semua ujian yang Tuhan bagi ke kita. Pujuk hati macam tu. Cara nak mengikhlaskan, kena terima bahawa kita semua tak ada pilihan, melainkan pilihan kepada kita adalah pilihan Allah kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan semua takdir Allah itu baik untuk kita. Tuhan nak suruh kita selalu muhasabah. Tuhan nak suruh kita bersyukur. Tuhan nak suruh kita sabar. Dan Tuhan menjanjikan pahala yang otak tak boleh nak bayang terhadap orang yang sabar terhadap ujian-ujian dia. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala alam, mudah-mudahan insya-Allah tazkirah daripada Kurum Infak Masjid 5 ni Salah Sina Muhammad memberi sesuatu yang berharga untuk penungan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri wal yusri. Ila alladhina amanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.